Ini kalau butuh minum di sini. Aduh. Gak usah terlalu jauh juga sih dari ceritanya. Yang bisa diceritain aja. Ya, jangan mediasi, Om. Shh. Jangan mediasi. Dah. Ya, Om. Kenapa? Ayah mau datang ke sini. Siapa? Aku sih. Oh, iya. Iya. Apa? Aing Tiup. Aing Tiup. Oh, iya. Terus mereka. Mereka yang kosong jiwanya. Iya. Iya. Lurus yuk duduknya. Berceritanya enak. Duduknya lurus. Benar. Nah, wes. Ya, bisa baca Sunda. Sebelahku bisa baca Sunda. Menaon itu. Coba tiup mas, coba hidungnya. Oh, bukan. Aing pikiran. Oh. Ya wes. Kasih ini bunuh diri. Ya wes, nggak usah ikut. Bunuh diri kasih di sana. Ya wes. Ya. Wes. Ya wes. Wes nggak syuting lagi, wes nggak syuting lagi di sini. Wes nggak syuting lagi di sini, wes yo. Wesnya, punya. Ya. Raja Burak. Ya, wes. Terusnya, nya. Nunggu, wes. Om, dah, om, ya. Om. Ya. Labanda tuh masih 7 jam lagi, om. Ayo, om. Om. Ya. Ya nanti tak ceritain wes, bagian tak ceritain. Nah, tapi enggak di sini, di tulisan wae nanti tak tulis. Iya, ceritanya sambil yang lurus. Aduh. Nyak. Bener. Bukan. Wah, betenan cuk. Dah. Bantu satu lagi lah. Wes. Om. Bantu Mas Reski. Om. Yuk pulang yuk. Om. Wes. Wes stop. Om. Om. Udah. Udah. Om ayo. Udah. Enggak, wes. Badan saya 3. Ya wes, om wes. Bentar, aku minum dulu. Tuh. Wes arah sosok temennya, Bro. Masih harus jalan juga, gak usah dipaksain, Om. Daripada ntar kita macam jalannya. Udah mas. Nggak usah lanjut ya om ya. Enggak. Enggak. Apa paham. Takutnya ntar bahaya om kayak gini. Saya kan kita nggak ada yang... Kamu cerita di sini aja nggak apa-apa? Cerita di sini aja. Aman nggak ini? Aman, insya Allah. Jadi gini mas. Tadi saya ditarik ke sini. Itu yang pertama itu sosok penguasanya. Yang kedua yang di penjara namanya... Sulasna. Yang pengantin itu ya tadi ya? Yang ketiga ini Belanda, tapi nggak usah deh, karena badan saya kemasukan 3 langsung. Ada 3. Baru 3, nanti sana-sana malah sini weh. Cuman mereka, tadi kan saya separuh ya. Jadi saya nggak mau, misal nanti saya terlalu full. Cuman mau pakai bicara bahasa saya nggak apa-apa. Cuman saya kendalikan, jangan sampai mereka kendalikan ke saya. Jadi sedikit-sedikit bahasa aneh gitu lah. Ini pesan juga mereka bilang bahwasanya saya tanya, kenapa sih kalian ganggu gitu ya. Dalam arti orang yang sedang, tadi saya tanya liar artinya kan mabuk ya, orang yang sedang pikirannya kalut kemudian yang mabuk dalam artian maksiat atau apa itu ya akan ditarik karena untuk dijadikan anak itu mas kumbal dan mereka akan tetap mengganggu manusia yang lupakan Tuhannya
yang pikirannya kosong, yang lagi maksiat atau apa, itu nanti sampai hari akhir. Dan saya tidak akan mengganggu orang yang memakai sarung sama baju ini, koko, atau orang yang taat agama. Saya tidak akan mengganggu seperti itu gitu. Oke. Udahlah, enggak usah jalan sana-sana. Dah, teman-teman. Kalau memang Om, kalau memang enggak aman kalau betul udah sih. Durasi berapa menit? 15. Ini kalau kita di sini dulu enggak apa-apa, tapi ada himbauan jangan ke sana ya, Mas. Iya, karena tadi saya diinfo sama orang Belandanya, selain memang ada kereta yang lewat, kita nggak usah deh ke sana. Cukup diinformasikan di sini. Soalnya itu TKP kecelakaan itu menelan cukup banyak korban, dan posisi katup batin saya kebuka. Jadi nanti takutnya beberapa korban yang pernah, baik yang bunuh diri ataupun yang kecelakaan, itu berjubel untuk masuk mediasi, untuk bercerita. Gimana, Mas DMP? Ya nggak apa-apa, maksudku ya aku sepaham lah dengan dengan situasi seperti ini gitu. Kayak lagi pula kalau Om hanya kenapa-kenapa, dari kita juga nggak ada yang bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Ya, kan gambling kalau ngakunya cuma berapa, tapi yang masuk berapa kan kita nggak pernah tahu juga. Jadi mungkin kameramen tadi udah nanya cukup narasumber ya tadi ya. Iya. Saya minta untuk pesan-pesanan dulu ya. Oh ya wes, pesan-pesan dulu aja nggak apa-apa. Tetap dimanapun kita berada, seperti kita malam ini juga saya sudah izin ya. Jadi tetap ada etika itu, kula nuwun lah. Boleh dibilang kita harus izin dulu, semoga diberikan keamanan. Yang kedua, kalau pikiran kalut atau apapun, itu jangan mendekati tempat seperti ini, karena maksudnya ditiup itu maksudnya mereka kayak setan budek. Oh iya. Ngetiup. Dan meniupnya itu untuk loncat atau tabrakan diri ke kereta. Oh, semacam bisikan lah ya. Bisikan ya, jadi saya tiup telinganya itu untuk itu ada suara ya. Bus kesana aja ya. Tugas saya sih mengalihkan perhatian. Iya. Terus ini memang kalau sedikit cerita ya, zaman kolonial memang ada beberapa ini sih, Mas, kejadian seperti tidak mengenakan kan, kerja rodi ya, walaupun dibayar tapi juga semi dipaksa. Dan ada janji sebenarnya dari zaman Belanda dulu bahwasanya akan dibuatkan petilasan makom. Jadi ada tadi yang sempat interaksi dengan saya itu sebenarnya kayak sesepuh di sini. Ada tiga cerita ya, tiga sosok yang masuk. Mungkin tidak akan kita ceritakan di sini, tapi ini janji saya personal untuk mengobati rasa penasaran kalian juga. Mungkin tiga cerita ini mungkin akan saya tuliskan secara langsung, saya sendirian nulis nanti Om mau bantu saya, Om ya, buat cerita. Iya, jadi pengen diungkapkan dan ada janji yang sebenarnya mereka ingin dibuatkan petilasan atau makom itu untuk di sini, karena ini ada berkaitan juga dengan sejarah dari kerajaan Sunda Pajajaran gitu. Yes. Panjang sebenarnya kalau ditarik. Udah, mungkin teman-teman semuanya nggak banyak yang bisa kita ini ya. Iya. Ini, karena kalau kita jalan ke sana, nanti kalian tahulah kenapa sih kita nggak ke sana, selain tadi Omo juga udah marah, mungkin dari sebagian cerita warga tadi udah di-take oleh beberapa narasumber, semoga cukup menjelaskan. Bukan karena kita apa-apa, bukan karena kita wah kalian bekerja di konten horor tapi kok kayak gini, tapi ini memang ini dari segi medannya pun kalian nanti kalau sewaktu-waktu kalian datang sendiri pasti kalian tahulah medannya seperti apa, kereta masih lalu lalang secara cepat dan segala macamnya kayak gitu. Oke Om, pesan dan kesan. Aduh, sini Mas, satu lagi Mas. Pusing. Udah mau closing aku. Udah mau pulang. Ya. Tanya gitu. Iya. Udah. Udah Om. Udah mau tak closing lo tadi lo. Kita mah enggak bisa mediasi Om. Om baterai ku habis Om. Mbak. Pamit ya, Mbak. Oke, Mbak. Pesan untuk generasi zaman sekarang, Mas. Yuk. Apa yang bisa disampaikan, apa yang pengen kamu ceritakan, enggak bantu nulis. Sebenarnya saya menyesal. Iya, menyesal kenapa? Saya itu cerita di hutan. Ini Mbak siapa yang cerita? Atau Mas siapa? Asli saya Asep. Asep. Ya, Asep. Asep bercerita ya di sini ya. Nggak usah sampai pegang-pegang situ, wes cerita aja tapi nggak usah sampai pegang-pegang situ, wes. Saya, yuk.
Ya sakit tahu, tahu. Ya sakit tahu. Ya wes. Di sini ya. Dipijitin nanti sama teman saya yang sakit. Ya, tuh bisikannya ada doanya, supaya nggak sakit. Sakit kekuatan dan pusing, akhirnya melalui untuk sini. Tapi diarahkan untuk mengantarkan diri ke kereta. Ya. Ya itu pelajaran untuk manusia-manusia zaman sekarang lah ya, jangan supaya sampai. Jangan kosong pikirannya. Sampai hari ini saya tidak bisa tetap di sini. Ya. Intinya ya hidup itu kan cuma sekali ya. Jangan sampai kosong. Banyak-banyak berdoa wes, enggak usah sampai masuk semua gitu. Udah tau ceritamu udah masuk tuh? Ya. Nah, ceritain nanti wis ceritamu. Ya, wis ya. Pamit aja. Wis. Pamit ya. Wis, Om. Ya. Ayo, Om. Pulang, Om. Wis, wis. Ayo, Rob. Dah. Yuk. Dah. Sik wis ono meneh kuwi. Yuk, Om. Dah, Om. Iya, wis, Om, Om, Om. Kita bawa banyak orang ya, Om ya. Yuk. Jangan kita bawa banyak orang ya, Om ya. Mas, kita bawa banyak orang, Om. Kita bawa banyak orang. Iya, Mas. Udah, Mas. Jadi saya kumpulin 3 lah. Ya, wes. Kasihan. Nanti saya ceritain lewat tulisan, Mas, dong. Putih-putih. Iya, wes. Nggak usah lihat situ. Udah, kita tutup ya. Iya. Ya, udah, akhir kata. Emang gandel. Ceritanya gandel, tapi ya wes lah. Daripada kayak gini. Kita abis ini masih lokasi, masih 7 jam lagi ke lokasi selanjutnya. Yo. Sedikit atau banyak cerita ini bisa kita sampaikan, kurang lebih nanti akan saya tuliskan versi tulisannya mungkin nanti ya, dengan nanti bantuan Om. Beberapa juga yang mau dilukis ya nanti. Oh iya, wes nanti spesial requestnya karena ini pasti banyak menyimpan penasaran kalian semuanya. Wes jangan lihat sana, kita lihat kamera, kita pamit dulu. Ayo Om. Waduh. Om baterai habis, pulang yuk. Dah. Wes Om, kita bawa banyak orang Om. Dah Om. Om. Energimu disimpan buat besok, Om. Besok kamu ke selatan. Udah, yuk. Yuk. Lampunya jangan gitu, Mas. Bah. Udah. Kayaknya mau suruh pergi, loh. Ya. Yuk. Bah. Yuk. Om, ayo. Udah. Om. Mas, Om. Iya. Udah. Udah, Om. Jangan disini terus, yuk. Yuk. Udah. Mas. Bolong, Om. Udah, ditutup. Iya. Udah. Bentar, Mas. Gak tenang itu. Mas. Tutup lagi. Akhir kata. Terima kasih. Sudah tutup. Akhir kata, wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi. Santi Om. Sati Sata. Oke, terima kasih. Nyokan dulu. Saya jangan ini, jangan lagi. Om ring turun deh. Saya melakukan satu tenang nih. Saya nafas banget. Ayo Om. Oke. Dah Om. Jadi ada rombeng. Makan. Ya. Ayo.